Timbalan pengurus CDAP Sarawak David Wong menyebut mengenai prestasi buruk selama 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan sebagai salah satu punca kekalahan besarnya dalam pilihan raya negeri Sarawak. Wong berkata masalah pentadbiran PH pada masa itu telah menyukarkan DAP untuk memenangi hati rakyat Sarawak. DAP Sarawak terjejas dengan masalah yang berlaku sepanjang 22 bulan. Kerajaan PH, kami tidak dapat membuka ikatan yang tersimpul mati ini. Walaupun adalah tidak adil untuk menyalahkan semua masalah kepada PH, ini adalah realiti politik. Kami telah cuba sedaya upaya untuk menjelaskan, tetapi jawapannya sudah pun diberikan pada 18 Disember, kata Wong dalam catatan Facebook hari ini. Dia juga menegaskan bahawa kegagalan mencapai kata sepakat bagi kerjasama dalam kalangan pembangkang telah menguntungkan gabungan kerajaan GPS termasuk pertembungan kerusi di kalangan parti pembangkang. Wong juga mengatakan undi DAP di kawasan bandar telah dipecahkan oleh parti-parti yang bertanding atas platform kemerdekaan. Semalam pemimpin DAP Lim Kit Siang juga berkata prestasi buruk parti itu sebahagiannya disumbangkan oleh peratusan keluar mengundi yang rendah dan pembangkang yang berpecah belah.